Waduh, waduh, nih maling emang nekat bener, cekiders. Datang ke masjid di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, cuma buat menggotong kotak amal. Saking niatnya, ini maling membawa alat khusus buat memotong rantai kotak amal. Setelah berhasil, maka si maling kemudian menggotong paksa kotak amal itu, lalu kabur meninggalkan lokasi, cekiders. Aduh, cekiders, ini lagi nih, ada dua wanita sengaja datang ke masjid cuma buat mencuri uang kotak amal. Lucunya, mereka berusaha merusak kotak amal dengan gagang sapu. Setelah susah payah mencoba membuka paksa kotak amal, tuh sapu malah patah, cekiders. Tuh kan, mbak, makanya jangan nekat nyolong dong. Karena takut ketahuan, maka mereka pergi meninggalkan lokasi. Tamu nggak diundang alias maling lagi mampir ke salah satu rumah warga nih, cekiders. Dengan gaya indik-indiknya, itu maling langsung mencomot helm. Ya elah, Ling, masa helm aja kudu nyolong gitu sih? Masih seputar pencurian helm nih, cekiders. Dua pria ini sengaja datang ke parkiran motor buat melancarkan aksi mencurinya. Walaupun udah punya motor, tapi nggak mampu beli helm, cekiders. Cukup modal nekat, kedua pria ini langsung mencuri helm dari motor lain.